Halo Taurus, selamat datang di bacaan energi bulan Oktober 2019. Saya akan mulai bacaan ini dengan tiga kartu tema, kemudian nanti saya akan membuat cross ditambah clarifier dan outcome-nya, serta kemudian diakhiri dengan what's next. Oke Taurus, semuanya saya ambil dari acak man holding a coin. Ya, seperti King of Pentacles, Angel of Strength, ini temanya, tiga kartu. Third Chakra, Archangel Chamuel, keberanian. Oke, Taurus. Fokus dari Taurus saat ini sebenarnya Taurus juga energinya Taurus, ya. Bagaimana mencapai katakanlah keuangan yang lebih baik, bagaimana caranya membuat diri Taurus menjadi lebih nyaman, tapi itu tidak mudah karena ada strength di sini dan third chakra, semuanya membutuhkan keberanian. Oke, kita lihat itu sebagai temanya. Untuk menjadi nyaman membutuhkan keberanian karena tidak mudah. Saya ambil satu kartu untuk core-nya. Ya, Seven of Wands. Ya, semuanya seperti menantang atau menentang Taurus. Itu kondisinya. Rooting cause-nya kenapa begitu? Kenapa harus dipertahankan? Karena memang ada hal yang berubah, ada hal yang saling bertentangan. Beberapa waktu lalu, apa yang sudah diupayakan oleh Taurus? Death. Sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Yang dipikirkan apa? Queen of Swords. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling logis? Dan kalau perlu memang katakanlah mendeduksi atau menghilangkan sesuatu yang sudah tidak cocok lagi, yang katakanlah kalau perjanjiannya ada perubahan, barangkali perubahan itu harus dilakukan karena sesuai dengan situasi yang sekarang, yang kedepannya akan ada perubahan. Oke, saya tambahkan clarifier untuk menjelaskan untuk core-nya, Seven of Wands, kenapa atau apa yang dilakukan di situ, The Chariot, You Will Win. Rooting cause-nya yang menemani Five of Wands, The Fool, karena memang ada sesuatu yang baru. Yang lalu, Taurus berusaha untuk mengubah, dan Death itu temannya adalah Four of Wands, ya, selesaikan. Dan tidak, jangan sampai terulang kembali. Yang dipikirkan adalah, ya, hal ini memang toksik, makanya harus diselesaikan. Tower, kemungkinan yang dilakukan Tower dan The World. Saya akan ambil dua kartu untuk outcome-nya dan nanti tambah satu clarifier. Outcome-nya adalah Nine of Swords, King of Pentacles, clarifier-nya satu kartu clarifier. Seven of Cup. Oke, kita mulai. Tadi temanya adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Ini dirimu yang menghadapi masalah dan ini membutuhkan keberanian. Dan kenapa? Karena memang banyak orang yang berusaha menggoyah dirimu. Ya, sehingga harus berargumen dengan orang lain, tetapi
dirimu akan menang karena tetap akan mempertahankan apa yang kau anggap benar. Ya, sudah, ini yang rooting cause-nya. Alasannya adalah karena memang ada perubahan dan harus mengikuti situasi yang baru. Ya, ini yang dilakukan yang lalu adalah mencoba untuk menyelesaikan semua itu. Kalau ini caranya adalah dengan katakanlah yang seremonial, kalau menurut saya berarti dilakukan dengan kalau memang ini adalah kontrak yang dibicarakan, ya artinya secara hukum dilakukan. Itu misalnya menghilangkan, membuat amandemen, menghilangkan hal-hal yang sudah tidak cocok lagi, ya, the shadow side. Sehingga hasilnya, possibility-nya adalah perubahan, ya, the world mengakhiri yang bermasalah tersebut, ya. Itu tadi possible yang dilakukan, dan hasilnya, memang ini tidak mudah, semua banyak pilihan, tetapi karena di tengah ada King of Pentacles, saya yakin ini adalah hal yang paling tidak mudah, tapi yang paling sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Taurus. Oke, kita lihat apa sarannya. Saya akan ambil 3 kartu. Kartu pertama, quiet time, take some quiet time to time alone to rest, meditate, and contemplate. Kayaknya ada hubungannya dengan ini. Memang tidak mudah, karena ada hal yang harus dibuang, ya, yang kau pikirkan kan ini tidak mudah jadinya. Medicine woman, you are a channel for divine healing power. Yakin bahwa keputusanmu walaupun berat itu adalah yang terbaik, itulah yang memang harus dilakukan dengan keberanian itu. Cordelia, you have been indoors too long, go outside and get some fresh air. Jadi kalau kita lihat ini adalah 3 kartu yang keluar. Quiet time, saya pikir ini adalah seperti the hermit kan, the hermit ditambah medicine woman, cara yang paling logis, dan ini healing dari situasi yang lalu dan barangkali mencari opini orang lain, barangkali dengan konselor atau ahli hukum, konsultan yang dibutuhkan buat Taurus untuk menyelesaikan masalah ini, karena memang yang diubah itu ya seperti amandemen apapun terkait hal hukum. Oke, Wanita Indah di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.